Seperti inilah kesibukan para mahasiswa kuliner Tristar Institute Kaliwaron, Surabaya yang sedang mengikuti ujian praktek di kampus Tristar Kaliwaron nomor 58-60 Surabaya, Jawa Timur pada 7 hingga 11 Desember 2015 lalu dengan tema mengelola masakan Eropa dan Timur Tengah. Di mana dalam ujian kali ini semua peserta ujian harus lebih siap dan diwajibkan mengikuti peraturan yang telah disepakati. Di antara peraturan itu adalah para peserta yang mengerjakan bahan tersebut menjadi menu siap saji dalam waktu yang telah disepakati. Peserta yang ditemui setelah mengikuti ujian mengaku senang setelah mengikuti ujian praktek di kampusnya dan berharap ke depan bisa menyalurkan bakat yang telah diperoleh. Temanya ada tiga, Italian, masakan Italian, kontinental, dan Timur Tengah. Itali, iya. Dua jam. Nggak ada. Iya, nggak ada. Iya. Harapan saya ke depan, ya, dengan adanya pelatihan dan ujian seperti ini gitu untuk memacu mahasiswa-mahasiswi supaya lebih mengetahui masakan internasional. Itu harapan saya ya ke depannya, ya itulah. Saat ditemui seusai penilaian, dosen dan juga tim penilai mengatakan ini adalah ujian praktek yang wajib diikuti mahasiswa, di mana tema ujian kali ini adalah Eropa dan Timur Tengah yang telah diajarkan sebelumnya, namun dengan resep dan kreativitas mahasiswa itu sendiri, serta berharap setelah lulus dari Tristar Culinary Institute, mahasiswa dapat bersaing di dunia industri. Hari ini kita kebetulan tiga macam ujian, ya, yaitu kontinental, kemudian Middle East, dan Itali. Waktu yang diberikan bagi kita? Pastinya adalah 2 jam, di mana dalam 2 jam tersebut, para peserta atau murid-murid kami itu prepare yang pertama apa yang akan dibuat tergantung dari pilihan apa yang dia ambil, bisa Itali, kontinental atau Middle East. Kemudian di situ terbagi lagi nanti untuk bikin main course-nya, kemudian side dishes, plating dan garnish serta kebersihan. Harapan ke depan adalah di mana mereka harus lebih aktif, ya. Maksudnya aktif adalah mereka lebih detail lagi untuk mempelajari bagaimana metode, skill pemasakan dari masing-masing, misalkan oriental itu seperti apa, kontinental, supaya nantinya mereka sendiri bisa lebih baik dari sekarang. Di akhir acara, peserta ujian harus dapat mempresentasikan kepada dosen dan tim penilai yang hadir dan diberikan sedikit masukan oleh tim penilai. Tujuannya agar mahasiswa yang mengikuti ujian dapat meningkatkan kreativitas dan bisa lebih baik di kemudian hari. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Tristar Institute.